masa kita masuk ke masjid, clock tower kita di belah kiri. Contoh eh, arah yang kita datang ke rumah belah kiri. Mana kalau kita nak balik nanti, pastikan clock tower tu jam besar tu belah kanan. Kalau kita balik tu clock tower tu belah kiri, maka kita akan tersasar ke daerah lain. Contohlah eh, contoh itu yang simple. Okay, tuan-tuan, jemaah lelaki, ada soalan lain? Jemaah lelaki hanya boleh dibenarkan memakai selipar yang menampakkan ke semua jari kaki dan keseluruhan tumit. Tak boleh pakai kasut yang tertutup dan tidak digalakkan memakai kasut silang tu, sebab jari kelima tak nampak. Dan kalau pakai, kena dam. Yang pernah masa Nabi, sahabat menanyakan kepada Nabi, bolehkah memakai selipar seperti ini, kasut seperti ini? Nabi kata, potong bahagian depan. Itu yang tak boleh. Sampai kaki pun Allah nak kita tunjukkan. Allah tabarakallah eh. Bagi lelaki lah, wanita ada lain. Okay. Pemakaian ihram bagi wanita adalah menutup ke semua anggota badan, termasuk kaki, lengan tangan, eh, rambut dan sebagainya. Pastikan. Dan sebenarnya, dan ini adalah ibadah, dan ini adalah tarbiyah dan training sebenarnya. Kalau kita boleh menutup aurat secara sempurna di Tanah Suci Mekah, insyaAllah mudah-mudahan balik Malaysia nanti nak pergi basah, pakai stokin, eh, nak pergi tutup aurat dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan saya doakan eh. InsyaAllah. Okay, tuan-tuan, boleh memilih pakaian yang sesuai, telekung yang sesuai, telekung jubah mini, seluar, telekung labu, telekung mini, boleh, mana-mana yang sesuai. Okay, pastikan tudung mempunyai alas, lengan kita galakkan memakai hand sock, stocking lengan, stongan tu kita galakkan. Tak boleh tutup muka, tak boleh pakai sarung tangan, tak boleh, ni yang sebut tadi tu, dahi perlu lebih tutup. Okay, pada hari perjalanan kita akan berniat umrah, dan perjalanan kita lebih kurang 450 km. Kalau naik bas 6 hingga 7 jam, kalau musim haji 8 hingga 10 jam. Saya pernah musim bulan 12, musim macam tuan-tuan ni, bawa jemaah satu bas, tapi perjalanannya 9 jam. Bukan sebab crowded, bukan sebab jam, sebab driver mogok. Saya tak nak bagi tips. Sebab tak puan haji, kami yang presiden tidak boleh memberi bakshis kepada sebab nanti dia akan minta kepada jemaah. Habislah reputasi kami bila driver-driver diminta duit-duit daripada jemaah, reputasi tak puan haji. Saya kat lain pula saya kami tidak tak puan haji tidak seperti itu. Tak puan haji, kalau tuan-tuan bagi, tuan-tuan tak bawa sponsor pun, boleh pergi dan balik dan makan sempurna. Sebab kita dah bayar all in, kecuali bayar dam lah dan shopping. Tuan-tuan tak perlu risau. Nak pergi ziarah kena bayar, tu syarikat lain Syarikat lain, nak pergi ziarah ni bayar 15 Saudi Riyal. Nak pergi ni, nak air zam-zam kena bayar 100 Riyal. Mahal lah juga Itu trik diorang. Bukanlah tu bisnes, tapi tak wajib tidak seperti itu. Alhamdulillah, sehingga inilah mereka masih mengekalkan cara yang terbaik. Okey, 450 km ni kalau naik bas lebih kurang waktu tu, tapi kalau sekarang ini ada pilihan boleh naik bullet train, fast train daripada Madinah ke Mekah lebih kurang 3 jam. Lebih kurang plus minus 3 jam. Tak pernah tak letih sampai dalam train makan relax sampai Why not? Boleh tak boleh? Boleh. Bagi tu pada kami, arrangement kami hantar ke stesen nanti kat sana ambil juga Okay, kemudian niat. Sekarang kita fokus kepada rukun umrah. Wajib umrah 2 dah selesai, niat di tempat niat dan meninggalkan 13 larangan ihram dah selesai. Sekarang kita bincangkan tentang rukun umrah. Di penghujung nanti saya akan, kita akan buat practical tawaf dan practical sa'i di sini. Katanya besok. Rukun umrah yang pertama iaitu niat umrah. Dan niat umrah ini semua sama, cuma jemaah wanita kita galakkan dengan jemaah wanita berniat dengan
niat bersyarat seorang wanita haid ataupun niat bersyarat seorang wanita yang suci dan menopos. Okey. Niat umrah. Sebagai latihan ikut saya sama-sama. Nawaitul umrata. Wahrum tu biha. Lillahi ta'ala. Saja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Okay. Lepas saja kita berniat umrah tu, kita akan terus talbiah. Sebab amalan yang paling afdal sejurus kita berniat umrah bukan baca Quran, bukan zikir, bukan, tapi talbiah. Dalam perjalanan tu kita talbiah. Ya Allah, aku datang ni, ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang ni, ya Allah. Kita nak Allah nampak kita masa tu. Sedangkan Allah Maha lihat, Allah Maha melihat, Allah Maha tahu, Allah yang jemput. Tapi kita nak, why don't you see me? Tengok ni, aku datang, ya Allah. Kau jemput aku datang, ya Allah. You invite me, I will come. Sekarang tengok aku datang. Macam tu, kita nak semarakkan rasa. Labbaik Allahumma labbaik. Hamba-Mu datang menyambut panggilanmu. Hamba-Mu datang menyambut panggilanmu. Itu yang paling outdoor di saat selepas kita melafazkan niat umrah. Sepanjang perjalanan daripada Madinah ke Mekah, kalau 6 jam, 6 jam. Yang paling outdoor adalah itu. Tapi memanglah penat. Apa? 10 minit pertama, pas, oh, bergema, goyang-goyang. Apa yang kau malam? 10 minit kedua, separuh. 10 minit ketiga, apa? Barisan depan, 4 barisan depan. 10 minit keempat, ustaz seorang. 10 minit kelima dengan ustaz sekali. Penat, memang penat. Perjalanan tu banyak macam. Dengan kadang kita sedih lagi kalau daripada Madinah. Dengan kadang kita sedih meninggalkan Nabi. Lagi, ya, kena kita penat lagi, ngantuk lagi, jalan tu panjang. Tengok kiri, tengok kanan, padang pasir. Bangun-bangun, padang pasir lagi. Macam tu. Okay. Bagi seorang wanita, biasanya di sini, wanita yang sedang suci, kenapa? Saya kena beritahu kenapa implikasi seorang yang niat. Kalau seorang wanita niat macam lelaki tadi, yang tadi yang kita belajar dulu, niat seorang lelaki, normal. Sebab lelaki dia tak ada kategori yang banyak, dia cuma dua je lelaki. Jemaah umrah lelaki ada dua je, lelaki sehat, lelaki sakit je. Lagi sakit dia boleh niat dengan bersyarat, dengan syarat sakitnya yang dah dihadapi, bukan yang bakal hadapi. Ustaz, kalau saya demam macam mana? Kalau tak boleh, tak boleh nak tambah syarat. Dan dia tak confirm kita demam. Tapi wanita, rutin kehidupannya dia datang haid, datang bulanan. Sebab tu ulama memberi cara untuk penyelesaian kepada masalah haid seorang wanita namun nak buat umrah. Kita kena faham kerangka dia macam ni. Kita hanya berada di tanah suci Mekah hanya 7 hari. Jadi memang tu yang normal package, 7 hari. Hanya ada 7 hari. Maksimum seorang wanita yang haid adalah 15 hari. Lebih daripada tempoh yang kita ada di tanah suci Mekah. Okay. That's why untuk langkah pencegahan seseorang itu tidak berada lama dalam larangan ihram, maka mereka akan dibenarkan untuk berniat dengan niat bersyarat. Kalau orang yang pergi haji tak ada ni, dia tak ada isu ni. Sebab pergi haji dia 3-4 cycle, dia masih lagi ada di Mekah. Tapi kalau wanita pergi umrah, satu cycle pun tak habis, kita dah balik. So macam ni, seorang wanita yang ketika suci dan menopaus. Kenapa saya kena sebut menopaus? Kerana seorang dalam mazhab Syafi'i, selama mana wanita itu hidup, selama itulah dia layak menerima haid. Pernah tak berlaku? Pernah. Saya sendiri hadapi jemaah wanita yang dah menopaus lama sampai Madinah datang darah haid kembali. Nangis-nangis macam itu. Sebab dia tak dapat pulang beribadah di dalam raudhah. Tapi dia dapat buat umrah. Saya suruh suaminya, suruh pakcik doa sungguh-sungguh supaya makcik, haid makcik berhenti cepat. Sampai Mekah, suci, dapat beribadah. Happy dia. Terkejutlah sebab dalam menopaus datang darah. Okay. So, niat seorang wanita yang sedang suci, kebarangkaliannya datang haid.
So saja aku mengerjakan ibadah umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Dan sekiranya aku terhalang oleh halangan haid, aku sebelum selesai tawaf, jadi halallah aku. Dia tambah syarat kat sini. Sekiranya. Conditional intention yang dia tambah. Dan seandainya berlaku benda tu, wanita yang sedang tawaf tu, dia berhenti tawaf, tidak ada automatik gugur 13 larangan ihram dan dia tidak perlu menyempurnakan baki umrahnya. Tawaf tak perlu sempurnakan, sa'i tak perlu sempurnakan, rutin pun tak buat. Soalan yang biasa akan tanya pada saya, ustaz, jadi kefarduan saya macam mana? Saya niat tapi umrah saya tak sempurna. 13 larangan ihram semua tak ada pada saya. Okey, saya balik-balik Malaysia, okey. Tapi kefarduan umrah saya macam mana? Belum terangkat. Belum terangkat. Next time datang lagi. Okey, maksudnya fardu belum settle. Ada tak yang macam tu? Ada tak? Ini okeylah, dia dapat buat tawaf separuh. Ada tak jemaah yang langsung tak dapat masuk Kaabah, masuk Masjidil Haram? Ramai. Bukan nak takut-takutkan, maksudnya situasinya macam ni. Ada jemaah yang memang rezekinya dapat masuk ibadah 3 kali set semua selesai. Ada yang memang Allah belum izinkan lagi, tak dapat masuk sekali pun. Hatta di Madinah tak dapat masuk, dia maksimum 10 hari haid. Ada. So apa yang kita boleh buat di Malaysia ni adalah pertama tengok jadual. Kalau haid regular, boleh tengok jadual penerbangan, pilih yang sesuai dengan anak atau isteri. Yang pertama. Yang kedua, boleh mendapatkan himmat, nasihat, apakah perubatan ONG yang bertauliah lah, jangan bagi sembarangan. Nanti dia akan bagi nasihat macam ni, kalau perlu ambil pil, ambil pil, kalau perlu injek, injek dan sebagainya. Sayang pergi jauh-jauh, 6,900 km dengan duit yang RM7,000-8,000, pergi tak dapat masuk sekali pun Masjidil Haram. Okay. Saya pernah bawa isteri saya, ya, bukan, bukan, ya. Boleh pakai mana-mana, tak ada masalah. Namun yang fokusnya apabila seorang wanita yang sedang haid, dia tak boleh masuk dalam Masjidil Haram. Kalau wanita itu dia sedang, dia suci, dia suci dan dia sedang buat tawaf, tiba-tiba datang darah, dia keluar. Itu saja, konsep dia sama. Ini dah langkah precaution lah. Langkah precaution. Okay. Niat, okay. Macam ini saya kena buat. Sepanjang berada di Mekah tak dapat, tapi hari terakhir dia suci, kemudian dia pergi buat tawaf, sa'i, pergi balik terus. Macam tu, pada hari terakhir ada rezeki macam tu. Tapi dia dah biasa datang lah. Tapi orang yang pertama kali kalau tak dapat langsung memang sangat-sangat sedih. Okay, apa yang kita boleh buat yang tadi saya sebut, dan jangan lupa doa suami juga, ayah-ayah tolong doakan anak-anak juga. Biar semua sama-sama kita dapat beribadah. Jangan ayah dengan mak je pergi, anak duduk bilik sebab tak boleh masuk masjid. Doa sama-sama, insyaAllah. Okay, niat ketika haid, dia ada dua caranya. Saja aku mengerjakan ibadah umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Dan sekiranya haid aku berterusan hingga saat pulang, jadi halal. Sekiranya haid aku berterusan hingga saat pulang, jadi halal aku. Ataupun saja aku mengerjakan ibadah umrah, dia orang yang senang haid. Sedang haid, dia nak berniat umrah. Kerana apa kena berniat umrah walaupun sedang haid? Kerana kita pergi ni, pergi Mekah ni untuk umrah, bukan pergi conference, bukan pergi kerja. So kita masuk ke Mikot, masuk melalui Mikot, mesti niat umrah. Walaupun dalam mindset kata kalau sampai kat Mekah pun tak boleh masuk masjid, tak boleh buat ibadah, tapi tetap kena berniat umrah. Wanita yang sedang haid, saja aku mengerjakan ibadah umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala,
Jika haid aku tidak kering dalam tempoh 3 hari, jadi halal lah aku. Jadi halal lah. Okey. Boleh? Ada soalan? Now. Sampai di Mekah, biasa kita akan buat check-in, urusan dulu. Kita akan selesaikan ibadah umrah kita pada malam yang sama. Perjalanan normal group selepas Zuhur daripada Madinah dan akan sampai ke bumi Mekah Mukarramah waktu Isyak. Waktu Isyak ni 7-8 malam. So kita akan check in hotel, makan, rehat seketika. Normal dalam pukul 10-11 kita akan kumpul balik di lobby mengikut bas masing-masing, bukannya semua grup tak mengikut bas masing-masing. Kita akan bergerak mengikut bas, berjalan kaki daripada hotel menuju ke Masjidil Haram. Malam yang sama kita akan selesaikan tawaf, sa'i dan berunding. Okay. Untuk melaksanakan ibadah tawaf, kita wajib berwudu. Bila kita wajib berwudu, maka isu yang akan timbul adalah persentuhan lelaki dan wanita seandainya orang ramai, crowded. Orang tolak-tolak semasa tawaf, macam mana nak kekalkan wudu kalau terkena tangan dan sebagainya. Untuk jemaah haji dan umrah sahaja, semasa berada di Tanah Suci Mekah dan Madinah sahaja, dalam mazhab Syafi'i, kita wudu macam biasa. Namun kita memakai pandangan kaul yang marjuh, iaitu pandangan yang kedua, yang tidak membatalkan wudu seandainya persentuhan lelaki dan wanita itu yang tidak mendatangkan syahwat. Orang tolak-tolak, Pak, bersentuh kulit kita ni, apa semua, tak batal wudu. Okay. Kita ambil wudu, pergi ke masjid. Kita akan memulakan ibadah tawaf. Okay, tawaf. Tawaf, ya. Yeah. Tapi, tak batal wudu. Kalau kita tawaf, pegang panas ni, boleh. Okay, tanpa syahwat, boleh. Ha, tapi, eloknya, biar isteri tu, biar kita pegang berapik lah. Kita tak tahu suasana di sana. Kamu-kamu kan tengok wanita Iran tu cantiknya mata dia. Kita pula naik syai. Jangan kita dia bahaya benda tu berlaku. Jangan makan hari-hari kambing kat sana lagi macam-macam Okey. Tawaf. Tawaf adalah perjalanan mengelilingi Kaabah 7 pusingan dengan yakin. Okey. Kalau inilah penjuru Hajar Aswad. Kalau inilah penjuru Hajar Aswad, maka kita akan mengelilingi Kaabah anti-clockwise, melawan arah jam. Melawan arah jam. Bermula di sini, kita pun mengangkat tangan. Pun kita angkat tangan dan kita halakan ke arah kiri. Kemudian kita beristilah. Okey, sama-sama saya angkat tangan belah kanan. Dia halakan ke belah kiri.